Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video Nyah Kotak aksesori audio pada tahun 2020 ini. Okey, aksesori yang pada dengan saya ini adalah Realme Buds Air. Jika tahun lepas saya telah Nyah Kotak beberapa TWS termasuk dengan Hafsan AR9 iaitu AirPods Pro versi clone di China yang dijual pada harga lebih pada RM200, malah hampir RM300. Di tangan saya ini pula ada Realme Buds Air yang dilihat sangat mirip dengan Apple AirPods generasi yang kedua ataupun AirPods 2 yang orang gelarkannya sekarang. Dan ini adalah yang rasmi daripada Realme. Oh, Realme, kenapa? Realme Buds Air ni baru saja dilancarkan di India dan dia akan dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi. Dari segi rekaan di hadapan ni, kita lihat kat kotak ni memang betul-betul mirip dengan Apple AirPods. Di bahagian belakang terdapat spesifikasi dan lagi gambar Realme Buds Air ini. Spesifikasinya adalah ia menggunakan real wireless tag super low latency, maknanya masa pendam adalah rendah dan pengalaman pendengaran mungkin akan lebih mengasyikkan. Ia juga menyokong pengaisan nirwaya, boleh membuat tambatan secara pantas dengan teknologi Google Fast Pass. Sebaik saja penutupnya ini dibuka, ia akan terus ditambat pada peranti. Kemudian ada sensor apabila kita keluarkan phone telinga daripada telinga, ia akan menjedah muzik ataupun media yang sedang dimainkan. Ada dynamic bass boost driver dengan advanced video coding. Kemudian ada dua mikrofon untuk pembatalan hingar, tetapi bukan pembatalan hingar aktif. Jadi kita akan mulakan yang kotak dan lihat apa yang ada dalam Realme Buds Air ini. Kotaknya adalah kotak kardboard biasa saja dengan cetakan yang berasa setakkan plastik dan sedikit emboss. Okey, kita akan cuba buka kotaknya. Okey, ketat sedikit tapi tidak mengapa. Okey. Okey, itu dia Apple AirPods. Oh, silap. Realme Buds Air dengan balutan yang sangat mirip dengan Apple. Seperti origami. Tapi selai begini saja. Okey. Di dalam kotaknya lagi, kita ada lagi satu kotak kecil dengan kabel USB-A ke USB-C. Okey, pakai USB-C agak menarik kerana Apple menggunakan USB Lightning. Kemudian ada buku panduan dan itu sahaja. Okey, saya akan letak semua ni ke sisi terlebih dahulu. Okey, ini adalah Realme Buds Air. Di bahagian bawah ada port USB-C. Di bahagian belakang terdapat tulisan design by Realme dan itu saja. Oh, di hadapan ni ada satu butang yang saya dapat syak yang ini adalah butang untuk menambat ataupun reset kembali peranti ini. Dari segi rekaan, ia nampak seperti AirPods tapi sebenarnya tidak. Ia adalah lebih kecil dan boleh katakan adalah lebih gemuk sedikit. Okey, kita akan buka dan lihat. Lampu akan terus menyala berwarna hijau. Dan ini adalah set phone telinganya sendiri. Okey, kita akan uji terlebih dahulu penutupnya. Boleh katakan penutupnya rasa solid. Genggam port pengisian ini juga rasa agak baik dan mempunyai kualiti yang agak hebat. Dan mempunyai kedalaman yang agak baik. Ia mengecas menggunakan magnetik jika anda boleh lihat di sini. Ini adalah bawahnya. Okey, ini adalah phone telinganya sendiri. Nampak macam Apple AirPods tapi sebenarnya tidak kerana tangkainya adalah leper dan tidak bulat seperti Apple. Jadi ini adalah rekaan asli yang Realme gunakan. Di sini kita boleh nampak beberapa lubang kekisi dan sensor dan bukannya pelekat berwarna hitam seperti klon-klon yang berada di pasaran. Okey, sekarang kita akan cuba tambatkan Realme Buds Air ni pada peranti yang terbaru Realme, iaitu Realme 5i. Saya akan hidupkan bluetooth terlebih dahulu dan lihat jika okey, kita ada Realme Buds Air. Tambatan telah selesai. Okey, sekarang saya akan cuba masukkan setiap bud ni dalam kerangka. Tutup untuk lihat berapa pantas ia boleh tambat. Okey, sekarang ia telah membuang sambungan Realme Buds Air dengan peranti. Sekarang saya akan cuba buka penutup ini nak lihat bagaimana dan betapa pantasnya ia akan menambat. Okey, itu
jika anda lihat ikon Bluetooth, ia telah pun disambungkan Realme Buds Air. Agak pantas kerana itu adalah teknologi Google Fast Pair yang diperkenalkan dalam Android 9 dan ke atas, yang mana-mana TWS ataupun peranti Bluetooth yang menyokong teknologi ini boleh menambat SSD audio dengan pantas tanpa sebarang masalah. Okay, sekarang kita akan cuba kualiti audionya terlebih dahulu. Saya akan gunakan aplikasi YouTube. Saya akan cuba mainkan lagu yang lain pula untuk cuba mendalami kualiti audionya. So, dalam ujian ringkas, kualiti audio Realme Buds Air ni bukannya tidak berkualiti. Tidak seperti klon-klon AirPods yang berada di pasaran sekarang, yang memang boleh katakan kualitinya amat teruk ataupun ramai yang katakannya sebagai kualiti yang sampah. Tapi Realme Buds Air ni mempunyai satu kualiti audio yang boleh diterima. Okey, dari segi bass, ia ada bass. Dari segi high, mid, low-nya, ianya semua boleh katakan boleh diterima. Tetapi jika kita lihat harganya, jika diubah mata wang secara terus, harganya adalah sekitar RM200 lebih. Dari segi harga, adakah ianya berbaloi? Jawapannya tidak. Pendapat saya dan pengalaman saya dengan menggunakan SSD audio nirwaya ataupun jenis TWS ini, harga RM200 lebih untuk kualiti audio seperti ini mungkin tidak berbaloi. Tetapi sebaliknya, jika anda ingin mengalami atau menggunakan tambatan pantas, rekaan seperti Apple AirPods, apa salahnya jika anda terus membeli daripada jenama yang sedikit terkenal, bukannya jenama OEM yang banyak berada di pasaran sekarang. Okey, kemudian persoalan seterusnya, adakah ia selesa di dalam telinga? Jawapannya tidak, itu adalah preference saya sendiri. Kerana saya adalah pengguna yang gemarkan ya set phone telinga jenis dalam telinga dan bukan jenis seperti ini. Jadi baik AirPods yang asli pun tidak akan selesa dalam telinga saya. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya, Fahim. Jumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.